Hai, nama saya Normi Azura Abdul Jamil dari SMK Raja Abdullah dan saya merupakan GEG Gombak Leader. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana satu training yang saya laksanakan yang saya namakan sebagai Google on the Go. Aktiviti ini boleh dilakukan secara berkumpulan atau berpasangan, yang mana telefon bimbit yang pertama adalah untuk melaksanakan aktiviti dan telefon bimbit yang kedua adalah untuk membaca misi yang diberi melalui link. Mula-mula sekali, misi yang pertama, mereka kena memastikan telefon bimbit mereka mempunyai tiga aplikasi penting iaitu Google Drive, Google Doc dan juga Google Maps. Dan mereka perlu create satu folder dengan nama kumpulan dan sharekan ke alamat email yang diberi. Dan telefon bimbit yang kedua boleh mendapatkan link untuk misi-misi yang seterusnya. Sebelum saya memulakan misi yang keempat dan melepaskan mereka, saya akan mulakan ataupun saya akan setkan stopwatch saya. Seterusnya, mereka mulalah bertibaran untuk mendapatkan atau melaksanakan misi yang seterusnya. Misinya sangat mudah, mereka perlu mengambil gambar bersama item-item yang saya senaraikan. Ini adalah sebagai contoh yang saya harapkan mereka laksanakan. Dan misi yang kelima, mereka perlu pastikan semua gambar yang mereka ambil berada dalam folder yang telah mereka bina dalam misi yang pertama atau yang kedua tadi. Dan mereka perlu labelkan dengan nama yang betul dengan cara menamakan semula. Beginilah antara contohnya. Okay, seterusnya misi yang keenam, mereka perlu menggunakan aplikasi yang kedua iaitu Google Doc Application. Mereka perlu memilih template yang dinamakan Report Loop yang kelihatan seperti berikut dan mereka perlu menggantikan semua item yang ada di situ dengan perkara-perkara yang saya nyatakan dalam misi yang ketujuh. So ini adalah apa yang saya expect mereka lakukan. Dan misi yang terakhir dalam untuk menggunakan aplikasi ini, senang saja mereka perlu renamekan Google Doc tersebut dan sharekan ke alamat email yang diberi. Dan aplikasi yang ketiga iaitu Google Map, mereka perlu melaksanakan hanya satu misi iaitu mencari petrol pump yang berada di area mereka, capture screen tersebut dan masukkan gambar tersebut ke dalam folder yang telah mereka bina tadi. Dan ini adalah apa yang saya harapkan mereka lakukan. Dan terakhir, setelah selesai semua misi, mereka perlu mencari saya untuk stopkan masa mereka dan maka berakhirlah misi tersebut. Objektif sebenarnya dalam training saya adalah untuk mereka mengetahui peserta-peserta ataupun untuk mengetahui dan belajar bagaimana menggunakan Google Drive apps, bagaimana menggunakan Google Doc yang mungkin mereka tidak familiar sebelum ini dan juga akhir sekali bagaimana menggunakan Google Maps. Teknik yang saya lakukan adalah yang dinamakan sebagai Flip Classroom yang mana semua peserta belajar bagaimana menggunakan aplikasi tersebut melalui aktiviti yang dijalankan. Aktiviti ini anda dapat lihat melalui link yang saya beri di bawah. Dan untuk mereka yang ingin mendapatkan slide saya, anda boleh dapatkan daripada link yang di bawah. Dan selamat mencuba Flip Classroom, Google on the Go. Good luck everyone!